Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya, terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan sedikit pencerahan lah berkenaan dengan satu video yang diminta saya komen dengan sekelihan gantung ketika proses korban Bapa Munih ya. Ambil satu video yang mana dia digantung lembu ini dan juga sulit secara gantung dan sulit ini jika di bawah ini. Maka ada yang komen mengatakan bahawa dia tidak mengikut syarak dan ada yang kata dia tidak mengikut ihsan sebagaimana ihsan yang disunatkan yang digalakkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi ingin saya jelaskan berdasarkan kepada pengalaman saya bahawa sembelihan gantung juga hanging ini sebenarnya telah dipraktiskan di negara-negara barat dalam sembelihan dalam teknologi modern mereka seperti di Australia, di US, termasuk juga di belah-belah di Amerika Selatan sebagainya, di Argentina. Mereka memang sembelihan gantung sebab mereka beranggapan dia lebih hygiene. Dia lebih hygiene sebab darah itu tidak kena kepada hewan itu. Itu tanggapan yang diberikan oleh industri-industri di negara-negara yang besar ya. Dia, mereka lebih mementingkan tentang hygiene dan juga kebersihan. Cuma dari segi hukum syaraknya harus diingat bahawa jika kita disembelih oleh orang Islam, niat nilai ta'ala memutuskan hal hukum dengan orang mariknya. Kita masuk juga dalam memutuskan wadah cair dua orang darah ini dengan memegang pisau yang tajam kerana hewan yang haruskan yang halal untuk kita makan, maka hukumnya harus untuk kita makan sama ada di hanging ataupun di lain atau kemincang kemudian. Cuma dalam hal ini ia sembelihan gantung ini ialah menyalahi sunnah ya? Menyalahi sunnah sebab apa? Sunnah kita baringkan hewan yang kita nak sembelih ini di usul kiri dengan kepala terangkat sikit, itu sunnah. Kalau kita belajar dalam bab zabih sembelihan, perkara yang sunat dan sembelihan antaranya adalah membaringkan haiwan di rusuk kiri dengan kepala diangkat sedikit, itu sunat. Kalau sembelihan hanging, maknanya sunat itu tak dapat kita terdapat, maknanya dia tidak memenuhi sunat dalam bab sembelihan, tapi hukumnya sah sembelihan. Hukumnya sah sembelihan. Dan ini memang sebagaimana yang saya sebutkan digunakan oleh negara-negara yang seperti di Australia, New Zealand. Saya pernah pergi ke Australia, New Zealand. Memang mereka ada buat sembelihan hanging dan juga hanging slaughtering ini. Pada asasnya, pada permulaannya, JAKIM pernah tidak meneruskan sembelihan hanging ini sebabnya dia agak sukar kepada tuan sembelih. Tuan sembelih nak sembelih itu agak sukar dan itu akan bergerak. Maka ketidakselesaan kepada tuan sembelih. Lately oleh kerana ada kaedah yang menyebabkan tuan sembelih ini lebih mudah, maka diluruskan juga sembelihan itu. Sebab dia sebelum syaratnya dah. Cuma dari apa yang saya sebut tadi, tidak mempunyai sunnah itu. Sunnah itu dibaringkan di sebuah rusuk kiri. Mengapa di rusuk kiri? Kerana berada di hati jantung itu kan, yang memudahkan untuk mencepatkan kematian, maka dibaringkan ke rusuk kiri. Itu sunnahnya. Kalau digantung maka tak dapat sunnah. Maka itu komen saya yang saya berikan kepada orang yang bertanyakan. Saya berasaskan kepada pengalaman saya pergi membuat pemeriksaan di rumah sakit dan juga berasaskan kepada hukum syarak di mana boleh rujuk dalam kitab bab zabihah, termasuk juga lah sembelihan yang dikeluarkan oleh Pak Jais. Oleh Pak Jais sendiri juga menerangkan tentang sunat yang dibaringkan. Jadi saya berpandangan lebih baik dibaringkan ke rusuk kiri itu sebab kita nak mendapat sunnah itu.
walaupun teknologi mengatakan bahawa dengan hanging itu mencepatkan kematian sebab darah cepat, sebab keluar, tapi kita jangan lupa bahawa perubahan ini perlu memperbanyakkan yang sunnah dan juga mengurangkan perkara-perkara yang makruh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.